Okey, kan cikgu dah tunjuk video yang elektron dia mempunyai sifat gelombang kan. Apa contoh fenomena yang menunjukkan elektron tu bersifat gelombang? Ingat lagi tak fenomena apa? Elektron tu interference. Ya. Yeah. Ya yeah, betul, interference kan. Kita buat eksperimen interference. So nanti pada elektron nanti kamu akan nampak ada pinggir elektron kan. Ada yang tak ada pinggir elektron, yang ni pinggir kosong. Yang ni pinggir elektron, ni pinggir kosong, ni pinggir elektron. Dia selang-seli lah. Okay, selang-seli. Yang ni pinggir yang ada elektron. Yang ni pinggir yang tak ada elektron. So kat sini, eksperimen ni membuktikan yang bahawa elektron tu mempunyai sifat gelombang. Okay. Sebab dia boleh buat interference. So elektron tu adalah zarah. Jadi bila elektron tu zarah, dia mempunyai sifat gelombang. Dia mempunyai sifat gelombang. So kita boleh kira, okay, sekarang ni elektron mempunyai sifat gelombang. Okay, sekarang boleh tak cikgu nak tahu berapa panjang gelombang tu elektron? Boleh tak? Sebab dia bersifat gelombang kan? So kalau dia bersifat gelombang, boleh tak kita kira panjang gelombang elektron? Boleh kan? Kita boleh kira panjang gelombang elektron. Okay, so macam mana nak kira panjang gelombang elektron? Okay, jadi kat sini, okay, zarah kan, elektron ni dia zarah. So bila zarah dia mesti ada momentum. So nak kira momentum zarah yang ada sifat gelombang ni, momentum sama dengan apa ni? P sama dengan apa? Siapa ingat formula tu? Formula zarah, momentum zarah yang mempunyai sifat gelombang kan? Yang mempunyai sifat gelombang. So nak kira momentum dia macam mana? Dia bukan jisim darab hal laju. Apa formula dia nak kira momentum untuk zarah yang mempunyai sifat gelombang ? Momentum sama dengan? H per lambda. Yeah, H per lambda. Okay. So ni formula untuk kira momentum zarah yang mempunyai sifat gelombang. So yang ni pemalar Planck. Kan ni pemalar Planck. Yang ini apa? Yang ni panjang gelombang. So kita boleh dah kira panjang gelombang untuk elektron ni. Okay. Masa dulu form 4 kamu belajar momentum dia, formula dia apa? Masa form 4 dulu. Momentum sama dengan jisim M darab dengan laju kan? Betul tak? V. Betul. V. Velocity kan? Hal laju darab dengan jisim. So nanti kamu gantikan momentum yang ini ke dalam ni ha. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi yang ni kita gantikan dengan yang ini ha. So dia jadi apa? MV sama dengan H per lambda. Okay. Per panjang gelombang. Jadi kita nak kira panjang gelombang elektron kan. So panjang gelombang MV sama dengan H. So nak kira panjang gelombang elektron H per dengan MV. Inilah formula nak kira panjang gelombang untuk elektron. Allah, apa benda tu? Okay. So, H tu apa? H adalah... Okay, rasa tak macam dekat sekolah kan? Ada announcement lagi ha. Okay, so nak kira panjang gelombang elektron, inilah formula dia. Okay, H tu pemalar Planck. M apa M? M tu jisim. So kamu kena tahu jisim elektron. Okay, so cikgu bagilah jisim elektron. Okay, jisim untuk elektron. Sekejap. Jisim elektron nilai dia adalah 9.1 darab 10 negatif 31 kg. Itu jisim elektron. Lepas tu lagi cikgu nak bagi apa lagi? Hal laju untuk elektron. Elektron V. V, simbol dia V.
2.2. 2.2 darab 10. 6 meter saat negatif 1. Ha, tu. Ha, ni jisim elektron. Km, M, mass. Ha, ni hal laju elektron. V. Okey. So boleh tak kita kira ni? Panjang gelombang elektron ni? Boleh? Inilah formula nak kira panjang gelombang untuk elektron. Okey, cuba kira dapat berapa. Sekejap. Okey, tadi formula nak kira panjang gelombang untuk zarah, eh, untuk zarah yang mempunyai sifat gelombang. So zarah tu mempunyai sifat gelombang, elektron mempunyai sifat gelombang. So elektron adalah panjang gelombang. So nak kira panjang gelombang untuk zarah ni adalah ialah panjang gelombang sama dengan h per dengan mv. Ha ni, ni formula dia. Okey. Ah, cuba kira dapat apa? Okay, H. H pemalar Planck. Okay, apa nilai untuk pemalar Planck? 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. Unit dia joule saat, kan? Joule sek. Eh, apa unit dia? Unit adalah joule. Joule, joule saat lah, kan? Tengok balik dia punya nilai dia. Ah, joule saat. Okey. Lepas tu bahagi dengan M, jisim elektron. 9.1 darab 10 negatif 31 kg. Lepas tu hal laju elektron 2.2 darab 10 6 kuasa 6 meter saat negatif 1. Okey. Ah, cuba kira dapat berapa? Dah. 3.31 darab 10 kuasa negatif 10. Ya, 3.31 darab 10 kuasa negatif 10. Okey, sekarang ni apa unit ni, ha? Ah, unit dia. Kamu tahu kan panjang gelombang mestilah unit dia meter. Ya, meter, eh. Kalau nak, kamu nak buktikan, boleh je kalau kalau nak buktikan unit dia. Okey, macam nak buktikan dia. Okey, ni joule, kan? So joule, joule tu adalah kerja. So bila kerja, work, nak kira formula kerja, work apa dia? Force, force darab dengan jarak, kan? Force darab dengan jarak. Okey, so force, force kita boleh kembangkan lagi. F sama dengan MA, kan? Betul tak? F sama dengan MA. So MA darab dengan jarak. So M, M apa M? M tu jisim. Nilai dia, unit dia kg. A, A tu apa A? Ha, A. Mana dia? A pecutan. So pecutan apa nilai dia? Eh, apa nilai pula? Apa unit pecutan? Meter? MS negatif 2. Ya, meter saat negatif 2. Lepas tu darab dengan S. S ni jarak, jarak. So so unit untuk jarak apa? Mi? Meter. Meter. Kan? So dia akan jadi apa ni? Kg meter 2, kan? Meter, meter kuasa 2 saat negatif 2. Ha, macam tu. Okay. So ni lah unit untuk joule, eh. Joule. So kamu dah tahulah. Kg meter kuasa 2 saat negatif 2. Darab dengan unit yang ni saat. Lepas tu per dengan yang bawah tu apa? Kg meter saat negatif 1. Okay, so ni kg meter kuasa 2 saat negatif 2 dengan saat kuasa 1. So apa nilai dia? Saat berapa ni? Negatif 1. Ah, ni indeks, kan? Darab. So tambahlah. So negatif 2 tambah 1, negatif 1. Ah, saat negatif 1. Bahagi dengan kg meter saat negatif 1. So potong ni, potong ni, kg potong, kg potong, meter kat bawah ni potong, ada satu meter, kan? So kat sini tinggallah meter sahaja. So sebab tu jawapan je meter. Faham ke? Faham. Ha. Tapi kalau kamu dah tahu panjang gelombang, memanglah confirm lah unit dia meter, kan? Takkanlah sentimeter, betul tak? Takkanlah kilometer, sebab
kamu guna masuk formula fizik kan pakai unit SI. So mesti lah meter. Lagipun ini bukan meter. Ha, ini kan meter. Confirm lah jawapan akhir nanti meter. Okey, jadi kat sini panjang gelombang elektron adalah apa 3 poin ni? 3.31 darab 10. Negatif 10 meter. Ha, tu panjang elektron. Okey, so panjang elektron. Eh, panjang elektron pula. Bukan panjang elektron. Panjang apa tadi? Panjang gelombang. Panjang gelombang. Ha. Panjang gelombang elektron. So, panjang gelombang elektron kamu dapat 3.31 darab 10. Negatif 10 meter. Ha. So, itulah panjang gelombang elektron. Okey. Panjang gelombang elektron ni, yang 3.31 darab 10 negatif 10 meter ni, dia lebih kecil. Dia lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak ataupun cahaya nampak. Kan cahaya tampak tu cahaya yang macam ada sekarang ni. Sekarang ni kan yang ada kat depan mata kamu tu namanya cahaya nampak, cahaya tampak. So panjang gelombang elektron lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak. Disebabkan itulah kita buat mikroskop elektron. Okay. Sebab apa? Sebab bila panjang gelombang elektron ni lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya tampak tu. So, mikroskop elektron ni dia boleh nampak apa yang cahaya tampak tak boleh nampak. Faham tak? Ha. Sebab tu kita buat mikroskop elektron. Sebab elektron panjang gelombang dia lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. So disebabkan itu kita buat mikroskop elektron. So kan mikroskop elektron ni dia boleh nampak apa yang mikroskop optik yang cahaya tak nampak. Maksudnya kan kalau misalnya mikroskop optik tu dia boleh nampak, dia boleh nampak kaki semut. Tapi dia tak boleh nampak mata semut kan. Ha, tapi mikroskop elektron lah dia boleh nampak mata semut. Ha, sebab panjang gelombang dia tu kecil. So dia boleh nampak benda-benda yang kecil. Yang sangat-sangat halus. Sangat-sangat kecil. Sebab di elektron, panjang gelombang dia kecil. Faham ke? Faham. Sebab elektron kan dia kecil kan. Zarah paling kecil. So panjang gelombang dia pun kecil. So kita boleh buatlah mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron ni boleh nampak apa yang mikroskop optik yang biasa yang kat makmal tu tak boleh nampak. Okey. Ha, sebab panjang gelombangnya ni ha 3.31 darab 10 negatif 10 meter. Lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya. Cikgu tak sure lah berapa panjang gelombang cahaya tampak. Tapi dia ni lah panjang gelombang elektron lebih kecil lah. Okey. So apa lagi Okey, tu dah settle. Lagi satu kan nak contoh kan nak tunjuk. Mah okay, tak apalah. Tak payahlah itu. Okay, next kita pergi ni pula. Okay. Jadi kan cikgu kata logam kalau masa ni dalam tajuk elektronik kan, dalam logam dia ada elektron. So elektron ni akan terbebas keluar kalau apa? Kalau ada kalau kamu panaskan kan dengan haba. Tapi kita boleh buat cara lain juga. Iaitu kita boleh guna cara cahaya kita guna cara cahaya. Okay, so kita tujukan pada permukaan logam. So elektron ni akan terkeluar. So elektron yang terkeluar ni disebabkan oleh cahaya ni kita panggil dia sebagai fotoelektron fotoelektron. Inilah fotoelektron, elektron yang terkeluar daripada permukaan logam yang disebabkan oleh cahaya ni. So nama dia ni lah, nama dia adalah kesan fotoelektrik. Okey, kesan fotoelektrik. Kesan fotoelektrik tu maksudnya kita dedahkan permukaan logam dengan cahaya, so nanti elektron tu boleh terbebas keluar. Okey, so nama dia kesan fotoelektrik. So apakah kesan fotoelektrik? Kesan fotoelektrik ialah permukaan logam yang disinarkan cahaya. Permukaan logam apabila disinarkan dengan cahaya
dapat memancarkan elektron keluar. Okey. Dapat memancarkan elektron keluar dari permukaan logam. Okey. Keluar dari permukaan logam. Okey. Ah, ni dah masuk ni satu topik lain ni dah pasal tentang fotoelektrik. So kita punya yang tentang apa ni? Kuantum yang zaman-zaman kecil kan, yang pasal elektron tu tu dah habis . So kita masuk sub topik lain lah ni, kesan fotoelektrik pula ni. Okay, so macam mana nak keluarkan elektron daripada permukaan logam selain daripada kita panaskan, kita boleh guna cahaya. So nama dia kesan fotoelektrik. Okay, so apa beza ni gambar ni? Ini dia guna satu torchlight sahaja. So cahaya dia sikit. Kalau cahaya sikit, elektron yang terbebas keluar pun sikit. Tapi kalau guna torchlight sampai dua, kan banyak kan cahaya dia, keamatan cahaya dia tinggi. So elektron yang terkeluar pun banyak. Okay. Nah, ini faham tak ini? Faham. So kat situ apa? Keamatan cahaya tinggi. So macam mana buat? Keamatan cahaya tinggi dan bilangan elektron pun tinggi jugalah . Bilangan elektron pun tinggi juga. Okay. Bilangan elektron yang keluar dari permukaan pun tinggi juga. Okay. Tapi dari segi tenaga kinetik elektron. Tenaga kinetik elektron. Kan elektron ni kan dia terbebas keluar daripada logam. So bila elektron tu terbebas keluar, dia bergerak kan. So bila dia bergerak, mesti ada tenaga kinetik. Tolak. Tenaga kinetik. Tapi kan tenaga kinetik dia sama je. Tenaga kinetik elektron sama je. Kalau kamu guna keamatan cahaya dia sikit, memanglah elektron yang keluar dia sikit. Okay, contoh tenaga kinetik elektron dia 5 joule. Contohlah tenaga kinetik elektron dia 5 joule. Tapi kalau guna torchlight banyak, keamatan cahaya dia tinggi, bilangan elektron dia pun banyak juga. Tapi dia punya tenaga kinetik dia sama juga, 5 joule juga. So tenaga kinetik dia tak berubah. Okay, faham tak? So macam mana nak bagi tenaga kinetik elektron tu bertambah? Kat sini kita guna frekuensi. Okay, tengok sini. Kalau guna frekuensi dia rendah, okay, elektron tak boleh keluar langsung lah. Tapi kalau guna frekuensi yang tinggi, okay, elektron boleh keluar. Lepas tu tenaga kinetik dia pun tinggi juga. So kat sini kamu buatlah sikit nota dia. Kamu buat frekuensi cahaya tinggi, tenaga kinetik elektron pun tinggi juga. Okay. So tenaga kinetik elektron ni bergantung kepada frekuensi cahaya. Dia tak bergantung kepada keamatan cahaya ni, dia tak bergantung . Dia sama je. So keamatan cahaya tu hanya mempengaruhi dia punya bilangan elektron je sahaja. Nampak tak beza dia? Hello. Nampak tak beza dia? Respon. Kena tidur ke apa ni? Tak nampak beza dia? Nampak. So tenaga kinetik elektron dia hanya bertambah kalau frekuensi cahaya dia tinggi. Tapi kalau setakat guna keamatan cahaya yang tinggi, kan, guna banyak torchlight, tenaga kinetik elektron dia tak bertambah pun. Dia tak mempengaruhi pun. Okay, tu je lah. Okay, next. Okay, ni pula. Kan kita dah tahu kan nilai pemalar Planck. Dia ada pemalar Planck, H. Apa nilai dia pemalar Planck? Siapa ingat? Pemalar Planck. Nilai dia apa nilai dia? Siapa ingat? 6.6 darab 10 kuasa negatif 34. Unit apa unit? Joule?
Jo saat kan? Jo second kan? Ni unit dia. Okay. So macam mana dia nak ni? Macam mana dia orang boleh dapat nilai ni? Nilai pemalar plank ni. So dia orang buat eksperimen lah pakai ni. Kit pemalar plank. Tapi kita kat Makmal tak adalah kit pemalar plank. Tapi eksperimen ni pun tak keluar dalam Amali. Yang keluar kat Amali yang simple-simple je. Ayun bandul. Macam tu je. Okay. Okay, next. Kita tengok macam mana dia cari nilai pemalar plank. Dia pakai kit pemalar plank. Okay, apa benda kit pemalar plank ni? Okay, kit pemalar plank ni macam ni lah rupa dia eh. Tak apa, saya cuba tunjuk video. Mana video? Okay, ni lah kit pemalar plank eh. So kat sini. Okay, sekejap eh. Okay. Kalau kamu perasan kat sini, dia ada ni, color blue kan. Color blue. Ni LED tau, LED. LED. Lampu LED kan. Light emitting diode. Okay. Yang color blue. Ni color blue. Ni color apa ni? Tak nampak pula color apa. Color apa lah. Tu color green. Eh? Lah, apa ni? Ni color green. Ni color yellow. Ni color red. So ada 4 LED. So kita ni lah dia. So okay, macam mana dia buat eksperimen ni? Dia buat macam ni je Okay. Jadi kan kat sini, setiap lampu LED tu kan cahaya ada cahaya apa, color merah, hijau, biru kan. Okay. Setiap tu dia ada, okay kejap lah. Dia adalah panjang gelombang dia masing-masing kan. Macam cahaya merah, cikgu tak sure lah berapa panjang gelombang dia. Tapi inilah panjang gelombang dia masing-masing. So dia ada banyak. So ni mungkin lampu merah, ni mungkin lampu hijau. Kan tak, cikgu tak sure lah kan berapa. Tapi yang cikgu tahu cahaya merah panjang gelombang dia besar tu lah. Kalau biru panjang gelombang dia paling kecil. Okay, so ni yang cuma lah ni lampu LED panjang gelombang. Okay, kemudian nak kira frekuensi. Nak kira frekuensi. Macam nak kira frekuensi? Frekuensi kan kita ada ni formula masa form 4 kan kamu belajar formula ni kan. Hal laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. So dalam kes ni, panjang gelombang ni kan, panjang gelombang cahaya merah, hijau, biru ni kan, dia punya hal laju gelombang ni kan semua sama, betul tak? Berapa hal laju gelombang? Gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet, dia punya hal laju dia berapa? Siapa ingat? Gelombang elektromagnet, hal laju dia berapa? Gelombang radio, gelombang 3.10^8. Ya, 3.10^8 meter saat negatif 1 eh. Ni semua gelombang elektromagnet eh. Gelombang radio, apa inframerah, X-ray, apa lagi? Yang ada tu lah rancangan malam ini cantik untuk ex girlfriend tu kan. Tu semua dia punya panjang, dia punya hal laju dia, hal laju gelombang dia ni. Ni hal laju gelombang dia. So kan cahaya merah, hijau, biru tu, itu semua kategori apa? Ni semua kategori cahaya tampak. So bila cahaya tampak, jadi hal laju dia samalah macam gelombang elektromagnet. Okay, 3.0^10^8 meter saat negatif 1. So ini adalah, so kan gelombang elektromagnet ni dia punya hal laju dia sama macam hal laju gelombang cahaya. Sama macam hal laju gelombang cahaya yang selalunya pakai simbol apa? Simbol C kan? C. Sebab tu kat sini dia buat C, dia gantikan hal laju tu dengan C. So C sama dengan F lambda. Okay. C tu hal laju cahaya. Hal laju cahaya kan ni nilai dia. Faham tak ni? Ni faham ke? Faham. So nak cari frekuensi C bahagi lambda tu yang dapat formula ni. So nak dapatkan frekuensi untuk cahaya merah. Contohlah ni cahaya merah kan. Contoh cahaya merah. So nak dapat frekuensi 3.10^8 bahagi dengan panjang gelombang dia. Dapatlah ni.
Okay. Oh, tengah azan sekejap eh. Okay. So, ni kita masukkan nilai apa ni? Nak cari frekuensi nilai had laju cahaya ni. Kan iaitu had laju gelombang elektromagnet lah kan. Ni bahagi dengan panjang gelombang. Ni nanometer tukar ke meter kan. Atau okay. So, kamu akan dapat 6.98 dapat 10^14. Okay, apa unit dia ni? Unit dia. Kita potong. Potong, so tinggal apa unit dia? Saat negatif satu. Ya, saat negatif satu. Ataupun kamu boleh buat 6.98 tambah 10^14 unit. Unit frekuensi. Apa frekuensi dengan unit? Hertz. Hertz. Itu yang dapat yang ni. Okay.
Lepas lah ni, dah kira semua frekuensi untuk panjang gelombang cahaya merah, hijau, biru ni kan, dah dapat semua. Okey ni, votan mula menyalakan LED. Okey, apa maksud votan mula menyalakan LED? Ha ni. Masa LED tu menyala je, ha, barulah kamu ambil votan je. Okey. Contoh dia macam tengok dalam video ni. Okey, dia dia apa ni, bila dia start menyala je terus saya ambil bacaan votan. So contohlah, contoh dia nak nyalakan LED apa ni, LED color blue kan, blue LED, lampu biru, apa, cahaya biru tu. Okay. So kamu tengok eh, tengok yang voltmeter tau. Kat situ ada voltmeter dengan ammeter, tengok yang voltmeter. Ah ha, tu cahaya biru LED. Okay, waktu bila nak nak ambil bacaan voltmeter? Waktu yang masa dia baru nak mula menyala. Ha, so waktu ni lah. So kalau waktu ni berapa bacaan dia? Ha, 2.45 volt. Kan dia tengok kat sini. Ni jarum dia 2.45 volt. Dia ambil bacaan yang bawah eh. Sebab dia sambung pada yang bacaan yang bawah. So ambil bacaan yang bawah lah. Okay. Kalau next, kalau dia nak nyalakan, nak cari apa ni, votan yang untuk cahaya hijau, untuk green. So tengok waktu dia, masa dia menyala, mula-mula dia menyala, masa dia baru nak menyala, menyala sikit, bukan masa dia nak menyala banyak, masa dia nak menyala sikit. Tengok hijau, green eh. Ha, ni waktu dia, ni waktu dia banyak ni. Ha, ni, ni waktu dia terang. Ni kan kamu tak boleh ambil waktu terang punya. Kamu kena adjust masa waktu dia tak berapa nak terang sangat. So tak berapa nak terang waktu bila? Ha, tu. Eh. Oh, macam-macam bunyi kat kosong sekolah ni. Mana tadi? Hai. Mana kali, mana kali hijau tadi? Lah, tak ada kali hijau. Okey, yang color kuning. Ah, ha, color kuning ni bukan waktu yang dia tengah nak terang ni, dia waktu masa yang dia tengah nak sikit tu. Ah, ni. Ah, so ah, masa dia tengah sikit tu, masa dia tengah nak baru nak menyala sikit. Ah, waktu ni lah kita ambil bacaan. Bacaan apa ni? Votan dia. So bacaan votan dia tunjuk 1.8 volt kan? 1.8 volt. So waktu dia baru nak mula menyala sikit. Faham ke maksud cikgu? Faham. Okay, faham. Itu kalau color kuning. Okay, color merah. Ha, waktu yang nak menyala sikit tu. Okay, waktu nak menyala sikit, ha, barulah kita ambil bacaan votan dia. Ha, tu, ha, tu. Baru nak menyala sikit. Macam tu baru kita ambil bacaan dia. So dia akan tunjuk bacaan dia berapa volt tu. Ha, tengok jarum. Dia akan tunjuk. Dia tunjuk tak? Satu point. Le, dia tak tunjuk. Eh, dia tunjuk kan kat bawah tu. Ha ni, 1.75. Mana tadi? Eh? Ah, 1.75 kan. Ah, tu kat sini dia bagi tahu kat sini 1.75 volt. Ha ni 1.75 volt. So bacaan ni 1.75 volt. Barulah color merah ni baru nak start menyala. So kamu kena ambil bacaan yang itu. Okay. Faham ke? Sebab tu kita ada jadual votan masa mula-mula nak menyala ke LED ni. Okay. Boleh. Ha, respon. Boleh. Okay, boleh. Okay, next. Dah dapat voltan. Okay, sekarang kita nak tengok ni pula. Tenaga foton yang dikeluarkan. Kamu tahu kan tenaga foton. Tenaga foton tu cahaya lah kan. Zarah cahaya. So tenaga foton, cikgu ajar hari tu apa formula nak kira tenaga foton. E sama dengan? Ha, E sama dengan apa? H. Yes. Ha, E sama dengan H, F. So H tu pemalar Planck, okay? H tu pemalar Planck.
Tapi kita tak boleh nak ambil formula nak kira tenaga foton ni sebab kita baru nak cari pemalar Planck apa pemalar Planck punya nilai, so tak boleh lah ambil E sama dengan HF. So kita ambil yang mana? E, E kan tenaga joule. So bila joule kita boleh ambil formula yang ni ha. E sama dengan EV. Ha, ingat lagi tak? E sama dengan EV. E tu apa E? E tu adalah charge, charge elektron. Okay, siapa ingat? Nilai charge elektron, charge untuk satu elektron. Berapa berapa nilai dia? Ha, siapa ingat? Charge untuk satu elektron apa nilai dia? 1.6 darab 10 negatif 19 kolom. Inilah charge untuk satu elektron. Okay, V. V ni apa V? V tu adalah volt, voltan. Okay, voltan. Ni voltan yang ni ha. Faham? Voltan yang masa nak mula-mula nak menyalakan LED tu. So kita ambil voltan ni darab dengan charge untuk elektron ni. Charge satu elektron ni. So kamu akan dapat dia punya tenaga foton. Boleh ke ni?